Cinta, teman kakak banyak. Nanti juga ada teman dekat Kak Aksa datang. Teman dekatnya cewek atau cowok? Ya cewek dong. Berarti dia pacarnya Kak Aksa dong. Kalau pacarnya berarti dia bakal jadi kakaknya Cinta. Dan dia juga mesti main sama Cinta. Cinta, kamu gak boleh ganggu ya teman-teman Kak Aksa. Karena mereka itu mau belajar, oke? Gimana? Banget. Iya tinggal masuk aja lah. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada datang. Ayo duduk dulu. Cinta, kenapa kakak-kakaknya nggak diajak masuk? Lupa. Habis Cinta pengen main sama Kak Alisi. Sorry Tante, maaf ya kita merepotkan Tante. Ah tidak kok. Cinta, kamu panggil Kak Aksa ya di kamarnya. Bawel banget sih tuh bocil. Alis sudah datang. Iya, maaf ya Cinta yang narik gue ke sini. Ada barang-barang pribadi kakak. Kakak malu sama Alis. Bisa kebongkar semua aib kakak. Alis, gak usah peduliin dia ya. Yuk kita belajar. Kasihan teman-teman sudah nungguin. Ih, malu gue. Udah, gak usah malu.
kebongkar. Itu dia Aksa datang. Aksa temani ya teman-temannya. Oh iya, Alis sini-sini, bantuin Tante sebentar. Sambil ngobrol-ngobrol kita. Tante pengen ngobrol-ngobrol sekalian sama kamu, Alis. Iya, Tante, boleh. Ih, gue kapan ya diajakin ke rumahnya Gio? Jadi pengen deket juga sama Camer. Yuk gue temani. Langsung aja kita terobos. Enak aja main terobos-terobos. Gue sebenarnya takut. Soalnya keluarga Gio kaya. Papanya yang punya supermarket, mamanya yang punya Clarissa butik. Sebagai orang biasa, gue takut ditolak sama Camer. Kasian banget Mira. Kalau keluarga Gio tahu lo gak feminim, tomboy, banyak tingkah, pasti mereka bakal ilfeel. Yang lebih parah lagi, gimana kalau Gio udah dijodohkan sama cewek lain yang sama-sama kaya? Enggak, tidak Mira. Yang Hana bilang itu benar. Biasanya orang kaya itu suka mandang status, dan perjodohan hanyalah masalah bisnis. Hah? Tidak, patah hati deh gue. Mending gue gak dekati Gio aja lah, sebelum sakitnya makin dalam. Ih, apaan sih kalian? Gak usah ngomong kayak gitu dong sama Mira. Kasian Mira. Mira, semangat ya. Sebagai cewek bokem, kita tuh gak boleh sedih hanya karena masalah cowok. Gue bakal selalu ada buat lo. Persahabatan nomor satu, cowok nomor dua. Bener, kalau sampai keluarga Gio kayak gitu, gue bakal cariin lo cowok yang lebih baik daripada Gio. Maafin kita ya Mira. Iya, kalian gak salah kok. Yang kalian bilang itu benar sih. Makasih ya my bestie udah support gue. Kalau gitu gue gak mau ngebucin lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah karena semua udah ngumpul, kita mulai aja ya belajarnya. Yang mau gue ajarin siapa? Kita Alicia. Oke, jajar kalian di situ. Guys, ada yang mau ikutan tiga cowok itu nggak? Kita mau dong. Oke, jadi semua pengen diajarin gue. Kalau gitu kalian jajar di sana ya, tapi jangan ngebucin. Cewek sama cowok nggak boleh bareng. Siap, Alicia. Alis, yuk belajar. Iya, Aksa. Tante, Alis belajar dulu ya. Iya, Alis. Duh, Alis itu orangnya sopan banget. Baik dan lemah lembut. Cocok banget sama Aksa. Iya, Nyonya. Dan Aksa pintar ya milih cewek. Cantik lagi. Bukan cuma cantik, tapi kaya juga. Ortunya banyak punya saham di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Sakura. Berarti dia termasuk pemilik rumah sakit Sakura, Nyonya? Iya, benar. Berarti bosnya Tuan dong. Jadi ini rumahnya my prince Aksa. Let's go, Alice. Kita buruan masuk. Kita ikutan mereka belajar bareng. Dan of course gue sekalian caper ke mamahnya Aksa. Tunggu deh, Selin. Kayaknya penampilan lo itu kurang feminim. Masa masih pakai baju rumah? Kalau mamahnya Aksa lihat gaya lo, entar lo itu dibilang low class lagi. Dan lo bakal dikalahin sama Alice. Bener juga ya. Gue lupa kalau gue tuh mau ketemu sama Camer. Harus kelihatan cantik dan feminim. Pokoknya gue gak mau kalah sama si Alice itu. Kalau gitu, ayo kita ke butik. Gue mau beli baju. Buruan, Pak. Jangan bengong aja.
Iya, Nona. Tuh, galak benar. Baju apa yang bakal gue pakai? Mending kita tanya SPG-nya deh. Siapa tahu dia punya stok baru. Mbak, sini deh, Mbak. Oh iya, ada yang bisa saya bantu, Dek? Kita mau cari baju yang paling bagus, yang feminim buat ketemu Camer. Oh, buat ketemu Camer ya? Sini sini. Gimana kalau yang ini? Ada hijabnya loh. Saya yakin Camer itu bakal suka lihat cewek yang berhijab. Jadi kelihatan cewek baik-baik, alim, feminim, dan tentunya lemah lembut. Camer Adi pasti kepincut sama penampilan kalian. This is good. Hah, thanks ya Mbak. Kalau gitu mana baju yang pantas buat saya? Buruan ya. Saya nggak ada waktu lagi buat lama-lama di sini. Di sebelah situ ya Kak. Silakan ganti di ruang ganti. Oke. Oh my god, kalian cantik banget. Cocok banget pakai baju itu. Jadi alim banget. Oh my god. Thanks ya atas rekomendasinya. Kalau gitu gue mau langsung aja pakai. Dan ini ya, tips buat kamu. Karena udah bantu saya. Wow. Tips, sungguhan ini. Wah, orang kaya jir. Banyak lagi. Makasih ya, Dek. Silakan langsung dibayar di kasir ya. Oh iya, lain kali kalau saya ke butik ini lagi, layani saya dengan baik ya. Because gue ini Princess Celine, putri dari pemilik sekolah swasta ternama di kota Sakura. Oh iya, baik-baik Princess Celine. Mari saya antar ke kasir. Anjir, lagu amat nih bocah. Masih kecil udah sombong. Apalagi gedenya nanti. Ih, ngeri gue. Ih, mana obses banget lagi mau jadi princess. Princess Syahri ini kali. Hey, ayo cepetan anterin gue ke kasir. Ngapain bengong? Masih kurang duitnya. Cari siapa? Assalamualaikum Om. Kenalin, nama saya Selin. Dan ini Olive. Kita temannya Aksa Om. Om, kita mau ikut belajar. Tapi kita takut kalau nggak diizinin belajar bareng. Karena kita tuh nggak satu circle sama mereka.
Oh, jadi kalian teman-temannya Aksa. Tentu saja kalian boleh masuk. Gak usah takut, walaupun gak satu circle, gak ada salahnya kan belajar bareng. Kalau ada yang larang nanti Om yang bilain. Ya udah, ayo masuk. Kalau mau berobat, langsung saja ke rumah sakit Sakura. Nanti saya rekomendasikan dokternya. Kenapa enggak Om saja? Because Om papanya teman saya, Aksa. Jadi saya lebih tenang kalau ditangani Om. Saya jarang menangani pasien. Jarang menangani pasien? Berarti Om pasti salah satu pemilik rumah sakit Sakura. Ah, saya cuma direkturnya saja kok. Ya sudah, ayo masuk. Apa? Halo Cinta, lagi ngapain sayang? Cacang! Hari Papa pulang! Cetokotan datang! Papa pulang mau cewek Mama! Mama cepet ke sini Mama! Ada apa Cinta? Cinta, apa-apaan sih? Kamu masih kecil, bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Mereka tuh teman-temannya Kak Aksa, mau ikutan belajar. Oh, jadi temannya Aksa. Mama kira selingkuhan. Assalamualaikum, Tante. Kenalin, nama saya Selin. Boleh nggak ya kita ikutan belajar bareng? Ya boleh dong, itu mereka lagi pada belajar. Tapi kita takut diusir, soalnya kita tuh gak satu circle sama mereka. Enggak kok, masa gitu sih? Kalau gitu ayo ikut Bapak. Halo anak-anak. Halo Om. Aksa, tolong diajak ya mereka belajar bareng kalian. Kasihan dari tadi mereka cuma bengong di luar. Mau masuk takut karena gak satu circle sama kalian. Kalian kan Olive dan Celine. Apa? Olive dan Celine? Kan salah gue. Ngapain kalian kesini? Pakai ngerubah penampilan lagi. Masa alim kalian? Gue kan sudah bilang, jangan ikutin gue. Ngerti gak lo, Celine? Daripada kalian datang cuma ngerecokin acara belajar kita, mending kalian keluar deh dari rumah gue. Kalian tuh tidak diundang kesini. Siapa yang ngajari kamu ngomong gak sopan kayak gitu? Kasar sama perempuan. Mereka tuh cewek baik-baik. Pokoknya Papa tidak mau tahu. Ajak mereka belajar. Sudah sana, kalian ikutan belajar sama mereka ya. Om mau istirahat dulu. Bombastic sideline. Criminal offense. Yes. Hello, Aksa. Show me what you got, then I'm right outside to go. Show me what you got, then I'm right outside to go.